الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين يا حي يا قيوم يا ربي موسى وهارون يا ربي إبراهيم يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر امين يا رب العالمين. الحمد لله tuan-tuan muslimin muslimat ayah-ayahanda ibu-ibunda sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang bersifatkan dengan segala sifat kesempurnaan, yang berkuasa Allah Ta'ala mencipta seluruh alam dengan sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah, masih lagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini dalam nikmat iman dan Islam. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, kekuatan yang baik, akal yang baik. Diizin kita, dipilih kita untuk sama-sama kita dapat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mulia ini, dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, dapat berhimpun mengisi ruang masa yang ada ini dalam majlis ilmu ataupun taman syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam, kekuatan untuk kita berjuang beramal mempertahankan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diimpun kita bersama dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan kita dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini ruang masa yang ada ni saya akan baca kalau subuh hari tu saya baca dalam bab doa, saya akan sambung lagi dalam bab doa siri 2. Itu siri 1 ni siri 2 berkaitan dengan doa. Insya-Allah. Itu mukadimah pada doa. Dan hari ini insyaAllah kita akan ambil lagi berkaitan dengan doa mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun an qadari wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayatalaqqahu ad-du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamati. لا يغني عذر عن قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. Yang demikian tiada mengkayakan oleh takut daripada qadar, dan doa itu memberi manfaat daripada barang yang turun dan daripada barang yang tiada turun, yakni dengan diangkatkan yang pertama dan ditegahkan yang kedua daripada turunnya. Dan bahwasanya bala, sesungguhnya turun ia bala, mendapat akan dia bala oleh doa, maka bertolak-tolak keduanya hingga hari kiamat. Nah, itu kata terangkat yang pertama dengan datangnya yang kedua. Maksudnya apa? Terangkat bala itu dengan datangnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi datang juga bala. Ya. Boleh jadi orang yang kena musibah bala itu bukan bala bagi diri dia, tapi kefarah, keampunan dosa bagi diri dia. Boleh jadi keampunan dosa bagi diri dia tidak ada, tapi Allah Ta'ala nak angkat darjat bagi diri dia. Ha, itulah. Dan satu-satu perkara yang berlaku, musibah yang berlaku, adakala dia jadi bala, adakala dia jadi keampunan dosa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakala Allah Ta'ala nak tinggikan darjat dia, adakala Allah Ta'ala nak memuliakan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak buat dosa pun, tapi terkena juga bala. Sedangkan kita doa dah minta jauh daripada bala, tapi ditimpa juga bala. Kenapa? Kerana ada orang maksiat yang buat bala, buat dosa, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun bala. Bahkan bukan dia yang kena, semua orang yang dia karih itu juga kena. Nampak tak? Jadi boleh jadi kita tak buat dosa kena juga. Kalau kita faham, itulah keampunan dosa bagi aku, kemuliaan, mudah-mudahan itu juga mengangkat darjat aku di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan aku di sisi ini. Lihat. Habis. Ha, itu doa. Ya? Ha, menjauhkan bala. Jadi kalau kita doa jauh bala begini kan? Kan? Dia tak? Sunnah lah. Jangan kita pelik lah. Imam doa jemput, kunduri doa selamat, kemudian minta jauh bala. Itu syarat. Syarat tadi jauh bala. Nabi pun buat, kita buat. Tuh. Macam tu pun boleh, tak ada masalah. Jauh bala. Tapi dia ralik, tak sedar imam macam tu. Teringatkan masak lemak ikan masin kat luar. Bila nak imam nak habis ni? Bila imam nak habis? Bila imam nak habis? Imam dah macam tu. Dia macam tu. Dosa ke? Tak dosa pun tak. Tapi syarat saja. Pada perbuatan menolak bala gitu. Habis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadati. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula doa itu otak ataupun pati ibadah. Maksud dia apa? Tafsiriah pada hadis ini. Maksud yang kata otak ataupun pati ibadah itu, yakni yang khalis. Khalis ni mana? Orang yang ikhlas. Khalisun. Dibubuh dalam kitab ni, tuan-tuan tak bawa kitab lah kan? Sebab memang kita bukan pengajian saya berjadual ni pun. Mana-mana yang kosong, orang kosong yang saya masuk pun. Jadi kalau dalam kitab ni sebut khalisun. Isim fa'il. Dibubuh isim fa'il. Atas wazan fa'ilun. Maknanya orang fa'ilun. Orang yang membuat. Khalisun. Orang yang ikhlas. Yang ni yang kata apa? Otak ataupun pati ibadah, mukhul ibadah tu, pati ibadah tu apa dia? Yakni khalis bagi ibadah, orang yang ikhlas bagi ibadah. Doa ni sebenarnya dia zahir daripada orang yang ikhlas bagi ibadah. Tapi kalau kita tengok semua orang berdoa, orang tak buat, tak sembahyang pun berdoa tiga. Nanti tengok bawah tu nanti sebut. Sebenar-benar yang dikatakan doa itu apa dia? Pati ibadah, orang yang ibadah pada Allah Ta'ala, dia tak akan lupa nak doa pada Allah Ta'ala. Itu pati keikhlasan. Lepas dia semayang, lepas dia beribadah, dia berkhitab dengan Allah Ta'ala dengan cara berdoa. Berkhitab, berbicara dengan Allah Ta'ala dengan cara berdoa. Ya Allah, ya Allah. Ikhlas.
Betul, orang yang ikhlas ni, ikhlas ni dia ada barakah tersendiri. Ikhlas ni dia ada barakah tersendiri. Ikhlas berjuang, dia ada barakah tersendiri. Istiqamah berjuang, istiqamah tu ada ada barakah tersendiri. Yang Allah Ta'ala beri bukan pada semua. Dan Allah Ta'ala beri pada semua pun bukan sama. Berlainan. Ada barakah tersendiri. Orang yang ikhlas ada keberkatan tersendiri dengan perbuatan amalan ikhlas. Orang yang orang yang istiqamah dalam beribadat pun ada keikhlasan tersendiri. Betul, orang yang ikhlas, Allah Ta'ala terima keikhlasan. Ikhlas ni, nak kabur kata apa? Ikhlas ni, malaikat pun tak tahu benarnya. Malaikat pun tak tahu. Sebab ikhlas ni hanya amalan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla je. Sebab tu kalau dia semayang tak ikhlas. Dalam kitab Hidayatul Salikin dia sebut tentang hadis yang naik amalan kita kanuri syamsi seperti cahaya matahari. Naik langit pertama ditapih, kalau lepas tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada macam-macam lah, tidak ada perkara yang tertegah. Naik lagi langit kedua, naik lagi langit ketiga, naik lagi keempat, sampai akhir bertemu amalan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan cek apa dia, ikhlas tak ikhlas. Tak ada ikhlas, Allah Ta'ala perintahkan, kata Nabi, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, campakkan amalan sipulan ke muka dia. Macam mana kata Nabi, kain buruk yang digumpai-gumpai dan lempar ke muka orang yang tak ikhlas. Ikhlas ni malaikat tak tahu. Jadi kalau kita sebut kita ikhlas, benar-benar tak ikhlas, berdoa lah. Belum lagi. Sebab ikhlas ni amalan hati. Berarti Allah Ta'ala perintahkan dekat akhirat itu, bawa amalan sipulan. Malaikat kata, ya Allah, tidak ada amalan sipulan. Allah Ta'ala kata, dia pernah berniat untuk lakukan, tapi tak berkesempatan untuk lakukan, aku terima. Tu kata hati tu. Jangan dibuat main-main tak, benarnya. Habis, ikhlas. Jadi, orang yang berdoa, yang benar-benar pati ibadah ni, ikhlas pun benar. Kadang tak bunyi dengan mulut pun dalam hati ada berbicara. Doa. Esok nak mangkah. Doa. Hak ini doa yang ni. Hak ni doa yang ni. Hak ni doa yang ni. Doa. Tiba-tiba tak dimakbulkan. Mana kita tahu tu bukan rahsia kita. Rahsia Allah. Dimakbulkan. Adakah doa dimustajab? Pun tak tahu juga dalam rahsia Allah. Nak jadi istidraj ke? Payah juga lah. Sebab semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Mukhul ibadah. Kata makna wajahnya bahawasanya orang yang meminta doa itu. Bahawasanya orang yang meminta doa itu senya mendoa ia orang yang meminta doa kepada Allah Ta'ala. Tak kala putus angan-angan daripada berbarang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya semata-mata berhadap kepadanya dengan memohonkan akan dia doa bagi hajatnya. Ini seorang yang berdoa, hal keadaannya Allah esa. Hal keadaan doa tadi mesti tak dapat tidak, hal keadaan dia mengesakan Allah Ta'ala. Orang yang tidak mengesakan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala beri juga nikmat pada dia. Dia minta, Allah Ta'ala beri juga. Allah Ta'ala beri juga kepada orang yang fasik nikmat. Dia berjuang dalam perjalanan yang fasik pun Allah Ta'ala beri lagi kemenangan, kehebatan pada diri dia. Orang yang berjuang lillahi ta'ala, mengangkat darjah Al-Quran dan Sunnah pun tak dapat-dapat, adakah tak ikhlas? Oh, itu rahsia Allah Ta'ala lah. Khawaja manusia ni hambanya doa daripada Allah itu je. Adakala hak yang kaya tu jadi istidraj, adakala yang miskin tu pun jadi istidraj, jadi lagi kufur. Ya, tu banyak perkara kena muhasabah. Jadi orang yang berdoa ni dia sebenarnya berhadap berbenar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada benda yang lain melainkan dengan Allah Ta'ala. Doa. Itu yang kadang-kadang orang dia doa tak angkat tangan pun. Dia doa dengan duhai pada Allah Ta'ala. Ada orang begitu kan. Tuan-tuan pun kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada orang memang amalan dia begitu. Malam-malam hari dia bangkit. Malam-malam dua rakaat je. Kemudian dia duduk bersila. Bukan duduk tahiyat pun. Bukan duduk doa angkat tangan. Dia duduk, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mengadu. Itu mengaduhai lah tu. Ngaduhai pada Allah Ta'ala. Doa dia pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, apalah nak jadi aku ni, ya Allah. Banyak no dosa aku. Ya, anakku, ya Allah. Isteri aku, ya Allah. Keluarga aku, ya Allah. Ya. Tu mengaduhai ni Allah Ta'ala. Yang tu yang kata
Khalis tu. Nah, khalis. Ikhlas pun. Tapi dengan syarat dia kata hal keadaannya nya mana? Nya Allah Taala itu esa ia. Ya Allah. Mesti mengesa, bukan patut pada masuk pada orang yang mensyirikkan Allah Taala. Bila masuk pada esa, kena ambil faham bab tauhidlah, bab i'tiqad. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Hak yang duk mengaji tauhidlah. Saya tak tahulah kita di sini ngaji tauhid kita apa. Ha, kalau terlupa kena ulang balik. Ini penting. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Ha, mengesakan Allah Taala sama ada pada zatnya, mengesakan Allah Taala sama ada pada perbuatan, pada sifatnya. Berapa ramai manusia yang tak sedar gugur imannya apabila dia jatuh kepada apa? Mensifatkan Allah Taala itu dengan sifat makhluk. Dia tidak kata Allah Ta'ala itu makhluk, tapi mensifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Allah Ta'ala duduk dekat atas. Atas dah jadi sifat makhluk lah. Sifat makhluk. Apa dia? Di situ ada sifat yang berlawanan. Atas lawannya bawah. Kalau Allah Ta'ala bertempat, tempat tu siapa dia? Allah Ta'ala cipta ke? Kalau Allah Ta'ala cipta, kenapa Allah Ta'ala duduk pada tempat yang dia cipta? Sebelum dia cipta tempat, dia duduk kat mana? Oh, kan jadi masalah. Laisa kamithlihi syai'un. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab Tauhid, dalam kitab Tauhid, dia akan mengajar kenal dulu sifat-sifat Allah Ta'ala. Nafi, baru isbat. Kita buka lagi tak tahu. Ilmu, contoh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat apa dia? Baru, ilmu Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak menyerupai ilmu makhluk. Bila belajar dalam berilmu, maka dia nafikan dulu, baru dia isbat. Dalil pada akli, dalil pada nakli menyatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pengetahuan. Sabit dengan apa? Sabit dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Nafi dulu. Baru illallah melainkan Allah. Faham tak? Faham tak? Nampak macam faham tak? Nampak macam faham. Tapi kalau tanya balik, tahu lah Zat. Dan kalau mengaji tauhid imam tentu. Faham tak? Faham. Apa dia? Entah. Ha, itu standard. Itu standard. Kami ngaji kat pondok kita tauhid Arab. Kenapa itu awam? Ngaji Arab. Pukul 11.30, pukul 12. Al-Ruyuk. Tengah hari kita tauhid. Tapi yang memberi faham tu bukan untuk guru kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah tu kena Allah Ta'ala macam mana sehingga boleh menafikan Allah Ta'ala tu tidak bersifat langsung dengan sifat-sifat makhluk, bahkan istihalatul mustahil, memustahilkan perkara-perkara yang mustahil nak dikatakan pada Allah pun tak layak. Tapi tahap tu habis, cukup tu masuk boleh. Jadi esa tu, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Maka iaitu doa, maka iaitu mana? Iaitu doa hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Tauhid itu apa? Hakikat mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka doa? Sebab sebenarnya aku doa ni pada Tuhan yang maha pemberi segala-galanya. Kita tanya orang kapio kan? Orang kapio pagi-pagi, orang Cina kan? Pagi-pagi dah buka kedai dia semayang kan? Gonjeng-gonjeng semayang kan? Dia semayang macam apa? Sebab dia minta dekat Tuhan. Kenapa orang kapio pun dia minta dekat Tuhan? Kenapa orang Hindu pun minta dekat Tuhan? Ada satu hamba Allah Ta'ala kuliah tadi di kampung Setiawan. Satu jemaah tu dia kata, "Ustaz, apa jiran saya ni India. Dia kata kami ni sembah Tuhan juga. Kami ni sembah Tuhan juga. Cuma waktu kami sembah patung tu, Tuhan Allah masuk kami." Dia kata kami pun sembah Allah juga. Cuma waktu kami sembah patung tu, Tuhan Allah masuk ke dalam patung tu. Ha, kan? Jadi kalau orang dengar, "Oh, betul dia mengaku." Ha, kan? Jadi kalau kita mengaji tauhid, kita dah kenal dah. Tu keluar, masuk tu lawannya keluar tu sifat baru. Mana Tuhan bersifat dengan sifat baru? Orang yang mengaji tauhid dah kenal dah. Tu penting mengaji kita tauhid sifat 20, metodologi sifat 20 tu. Nah. Bagi kenal nak kenal kata Allah Taala tu laisa kamithlihi syai'un. Tu kita pun dengar, dia kata sembah patung tak apa, kita pun diam. Kemudian bila dia kata Allah Taala tu masuk, saya tanya pada Haji tu. Haji tahu tak? Masuklah ada sifat lawan tak? Ada tak? Lawan apa? Lawan dia keluar. Jadi sifat apa? Dia pun dah tahu. Sebab dah mengerti itulah sifat baru. Takkan Tuhan bersifat dengan sifat baru? Bila Tuhan bersifat dengan sifat baru, maka lemahlah Tuhan tu bersifat-sifat baru. Maka bersamaanlah dia dengan perkara yang baru. Kalau ada dalam mak, macam mana nak jadikan makhluk? Sedangkan makhluk dah ada dah ni. Menunjukkan Allah Ta'ala itu laisa kamithlihi syai'un. Selesai? Ya? Itu dalam tauhid tu dia mengaji, dia nafi tu. Baru isbat balik. Baru dia sabit balik. Dengan apa? Dengan segala sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla.
Jadi doa itu iaitu hakikat tauhid dan ikhlas ibadah. Orang yang betul-betul ikhlas dalam ibadah ni, doa ni pun benar. Dan lagi kerana mengikut surah Allah Taala pada firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Orang yang berdoa sebenarnya dia termasuk dalam perintah Allah Taala, ud'uni astajib lakum. Meminta doa olehmu akan daku, ataupun minta doa olehmu akan daku, astajib lakum, jawab dia, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Siapa yang perintah? Allah. Tapi perintah doa ni perintah wajib ke perintah sunat? Dia perintah sunat. Ada ada dua lah. Satu perintah wajib, satu perintah sunat. Sama ada perintah dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama ada perintah berbentuk wajib dan perintah berbentuk sunat. Daripada Al-Quran Karim pun ada perintah berbentuk wajib, berbentuk sunat. Cuma dia tetap juga perintah Allah walaupun dia sunat. Kalau dia juga perintah Allah walaupun sunat, takkan nak tinggal. Tu cerita dia. Ha, takkan nak tinggal. Sebab tu orang yang tinggal doa ni sombong. Sebab tu orang yang tinggal doa ni sombong. Kenapa? Perintah Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala nak makbulkan. Kata Tuan Guru, kata apa? Tanda-tanda Allah Ta'ala nak beri kepada dia, dia minta kepada Allah. Ingat tu. Tanda-tanda Allah Ta'ala nak beri kepada dia, ataupun tanda-tanda Allah Ta'ala nak beri kepada kita, kita minta kepada Allah. Itu tanda dia. Tanda-tanda Allah Ta'ala ingat kepada kita, kita ingat kepada Allah dengan zikrullah. Berapa banyak hari ni kita ingat Allah Ta'ala? Berapa banyak kita berzikir? Lepas mayang. Lepas mayang tu tu pakej mayangnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar tu pakej lepas mayang. Ni hak waktu-waktu masa lapang tu, hak tengah gantung bendera zikir. Hak tengah mengumpat tak jadi zikir. Ada tuan-tuan tengah mengumpat zikir. Tak maunya. Tasbih kat tangan. Subhanallah, subhanallah. Depa tu memang bodoh. Subhanallah, subhanallah. Depa tu memang tak tak reti. Subhanallah, subhanallah. Depa tu memang hantu raya. Subhanallah. Tak maunya. Orang kalau zikir, dia akan menafikan mulut dia daripada sebut benda-benda yang mungkar. Lara tu boleh jadi. Kadang. Nah. Tahu tak? Zikir, tanda-tanda Allah ingat pada kita, kita ingat pada Allah Ta'ala. Tanda-tanda Allah Ta'ala nak beri kepada kita, kita minta pada Allah Ta'ala ni, udu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala yang beritahu, firman Allah Ta'ala bukan saya sebut lah. Allah Ta'ala nak beri ni. Kami minta tak dapat-dapat. Betul? Ada satu makcik tu dia kabur saya. Ustaz, kata. Udah lama menor dah makcik minta. Idak dia makbul-makbulkan ni. Ustaz, ngapa? Dia tanya saya, mana saya tahu? Tanya kita. Kita bukan kerja ngabulkan doa dia. Aja gemur makcik ni. Ya, tak, tolong. Tak makbul doa saya ni. Minta aja nak makcik, jangan cakap banyak. Ya, tak? Saya cakap itu. Minta aja nak makan makcik sini lah. Makcik tempat lain, makcik Anggola tu. Minta aja nak makcik. Ya, dia tak faham tu dah. Maksud Allah tak nak beri itu, adakah Allah tak nak beri apa yang dia benar-benar minta itu? Ataupun Allah tak nak beri yang lain lah. Kita tengok di bawah tu. Jadi mintalah oleh kamu kepada Allah, astajib lakum. Allah Taala kata, minta doa oleh kamu kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan makbulkan. Minta. Ya. Cuma kita ni suka minta benda yang kita nak. Kita tak minta apa yang Allah Taala nak beri. Ya. Rupanya dalam doa tu pun ada kecalaran lah, calo-calo. Tercalor sikit, bukan akidah lah, tercalor, i'tiqad tu ada sikit tercalor dia. Kenapa kita minta apa yang kita nak? Kenapa kita mendahului Tuhan? Kita dah faham dia lah, faham dia. Minta apa yang Allah Ta'ala nak beri. Tapi macam-macam lah, macam-macam. Pulang lah masing-masing, kita kabur je lah. Bila makin lama makin ngaji ni, mudah-mudahan makin terbuka lah pintu hati kita. Dan kita buatlah apa yang dipandukan oleh para ulama tentang berkaitan dengan ibadah sesuatu, satu ibadah. Habis. Mintalah kamu akan daku, nasihat aku akan makbulkan. Kata Hakim, sebab jadi otak ibadah. Kenapa dikatakan otak ibadah? Kenapa disebut sebagai pati ibadah itu? Kerana bahawasanya orang yang mendoa melepaskan daripada daya dan upayanya dan mengaku dengan bahawasanya sekalian perkara itu bagi Allah Ta'ala dan menyerahkan kepadanya nya Allah Ta'ala. Orang yang berdoa ni sebenarnya kena, kita nak doa ni kena faham. Aku doa ni sebenarnya bukan kita doa ni sebab kita mengarahkan Allah Ta'ala beri pada kita apa yang kita nak, tu masalah kita.
Doa ni pun kena ada i'tiqad yang sebenarnya, ya Allah aku ni tidak ada daya upaya, sebab itulah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tu dia ada kelebihan tersendiri. Tapi dia tak sempat sentuhlah dalam wala haula wala quwata illa, dalam kitab ni dia akan sebut ismul a'zam dalam bab ismul kalimat ismul a'zam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalau tuan-tuan yang jenis beramai zikir la haula wala quwata illa billahil azim, dia dapat daripada guru-guru, tu dia lah. Tak apa, tinggal. Jadi tidak ada daya upaya melainkan Allah Taala semata-mata. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu adab doa antaranya apa dia? Banyak puji pada Allah Taala. Adab doa ni banyak puji. Engkau Maha Agung, Engkau Maha Hebat, ya Allah, Engkau Maha. Tapi setengah orang dia kata tak payah puji banyak-banyak. Dan Allah Taala tu nama Maha Sempurna. Mintalah apa kita nak minta. Betul juga. Ada. Pulang masing-masing lah. Sebab Nabi pernah memuji seorang sahabat yang dia doa tu sikit je, tapi dia puji Allah Ta'ala tu banyak. Kalau kita kata puji melambung lah. Puji melambung lah. Kalau bahasa kita, kita kipas lah. Kipas apa Allah Ta'ala? Puji Allah Ta'ala. Kau maha hebat, kau jadikan aku, kau yang menghidupkan aku, kau yang mengizinkan aku boleh berjalan, kau yang mencipta seluruh alam yang cantik, yang hebat kau. Oh, puji, ya Allah, berilah yang terbaik pada aku. Allah tahu, Allah Ta'ala tak tahu ke apa yang terbaik bagi kita. Tak tahu lah. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Minta sikit lah. Tapi orang kita kalau jemput kenduri, jemput imam kenduri, imam pun faham, minta sikit jangan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabi ajma'in. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Tak puas hati tuan rumah. Taubat laum tak puas hati. Esok kenduri lagi sekali tu. Pasal apa? Tak panggil dah imam tu. Tolong jangan panggil imam tu. Sebab imam tu baca doa pendek no. Ustaz, minta ustaz baca doa panjang sikit tak? Padahal haram, faham ke tak? Kebetulan jemput pula. Ada satu kisah ni, jemput. Imam tak ada. Yang ada Bilal. Jadi orang kita ni ambil faham kalau yang ganti imam tu Bilal lah. Dia bukan macam tu menurutnya. Tapi okey lah. Dia pun tak ada imam langsung kan. Alright lah tu. Jadi jemput-jemput imam tak ada. Balik kampung mundi. Imam tak ada. Jadi jemput bila terlupa doa tahlil. Jemput kenduri tahlil. Bila lupa doa tahlil, bila pun ya Allah, apa yang selalu imam minta, itulah yang kami minta. Selesai. Boleh juga. Doa kat tu. Itu tak ikhlas doa lah. Habis, doa. Ikhlas lah. Sebab apa? Kata Hakim, orang ini sebenarnya dia doa, dia melepaskan daya upaya, melainkan Allah Ta'ala saja yang daya upaya. Kemudian dia mengaku segala perkara itu bagi Allah Ta'ala, menyerahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul mulihina fid du'ai. Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'ai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Taala kasih akan orang yang menyungguh-nyungguh pada meminta doa. Allah Taala kasih, tuan-tuan. Nabi sebut dah. Allah Taala kasih, suka pada orang yang minta doa. Kalau nak termasuk pada orang yang minta doa, orang yang dikasih oleh Allah Taala, banyakkan doa pada Allah. Nabi ajar setiap perbuatan Nabi doa. Masuk jamban, nak masuk jamban pun Nabi doa, keluar jamban pun Nabi doa. Tidur pun Nabi doa, bangkit tidur pun Nabi doa. Masuk masjid, masuk rumah, keluar masjid, keluar rumah, doa belaka. Naik kenderaan, doa belaka. Pakai baju pun doa belaka. Allahuakbar. Yang tu sunnah kecil pun tak terbuat kita tak. Tapi jangan tinggal sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim tu jangan tinggal. Sebab kullu amri dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah, pekerjaan tersebut terpotong, terputus. Maksudnya apa? Tidak ada keberkatan tu. Kita tak ingat baca doa pakai baju, ingat. Tapi ingat. Budak pasti kau gagah ingat. Ya. Dia baca cikgu dia ajarlah. Gagah kau budak pasti, sebab nak saya pasti baca dalam kereta bising baca doa. Nah, baca lantaklah, jangan halang dia baca doa. Dia baru dapat benda tu. Kita tak ingat doa, paling tidak jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sunnah Nabi. Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang tidak ada bismillah terpotong. Terputus tu makna apa? Tidak ada keberkatan. Tu nak khabar kita dalam setiap ibadat perbuatan tu ingat Allah. Tu kalau dengan doa lagi panjanglah, lagi banyaklah diingat Allah. Allahu akbar, Allah, 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 minta doa kepada Allah.
Nah, ha, habis. Jadi Allah Taala kasih kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, di dalam Ihya, yani Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya hamba itu tiada menyalahi akan dia akan dihamba daripada doanya oleh salah suatu daripada tiga perkara. Ha, ni kena ingat. Tiga perkara ni mesti dapat pada orang yang berdoa. Tiga benda. Salah satu daripada tiga ni mesti dapat. Yang pertama, ada kalanya dosa diampunkan baginya. Orang yang doa ni, kalaulah tak mustajab ke tak terima, Allah tak nak ampun dosa dia. Yang kedua, dan ada kala kebajikan disegerakan baginya. Ada kala disegerakan kebajikan yang dia minta tadi. Ya, kadang-kadang kita minta tak dapat-dapat, macam cerita makcik tadi. Ya. Tak dapat-dapat dia minta. Ada satu makcik tu, dia belah parit ke, dia belah bota ke. Anak dia mati, cucu dia mati. Tiga orang mati. Mula mati seorang. Kemudian berapa lama tu mati seorang. Berapa lama kemudian mati lagi seorang. Dia ngadu pada Allah. Ngadu, hai, ya Allah, ngapalah cucu aku je mati. Tak ada ke kamu nampak cucu orang lain? Main. Kita dengar ni macam, aduh, ada juga orang. Duk khabar kata jangan rasa kita ni duduk di masjid, kita boleh mengaji, tak apa. Yang duduk di hulu tu, itu masalah tu lah. Kita ajak ke masjid, marahnya, ceramah pun marah dia lah. Jangan cahaya. Tapi ajak mengaji, tanya haram. Mengaji pun tak kerti. Jangan macam-macam. Akhir zaman ni, ya hak dikatakan batil. Ni, tambah-tambah nak musim-musim. Ni, saya nak beri peringatan kat ujung-ujung kawan ni. Nah, lah minit ni, akhir-akhir sebelum macam ni. Jaga-jaga. Kita duduk mengaji ni, jangan duduk namimah. Namimah ni batu api, pelaga orang. Jangan duduk namimah. Sebenarnya ni lah peluang nak dapat satu ganjaran. Yang Nabi sebut, barang siapa yang lari daripada mirak. Mirak ini dia duduk kira apa, debat dengan orang. Padahal dia pun tak betul. Dia kira dia semua betul. Tapi lebih baik aku lari. Kalau aku buat begini dosa pula. Allah Ta'ala jadikan rumahnya dikeliling syurga. Barang siapa yang lari daripada berjidal. Jidal ni orang yang suka berdebat. Tapi kalau berdebat untuk selamatkan akidah tu dalam fasa yang lain, itu kena. Ulama-ulama dulu pun berdebat juga untuk selamatkan akidah. Dia tak ada kerja. Dia kira nak berdebat, kira nak menunjukkan dia tu hebat je. Ha, passion itu. Tapi aku ada hujah. Aku ada hujah. Kalau aku berdebat sekarang jadi masalah, jadi fitnah. Lebih baik aku beralah. Baik aku diam dah lah. Aku nasihat elok-elok lah. Siapa-siapa yang lari daripada berjidal, Allah tak nak jadikan rumahnya tinggi di dalam syurga. Ha, ni sekarang ni macam-macam. Saya pun kena ni, saya pun kena. Tak pasal-pasal tuduh kita munafik lah. Hai mak, aku dah ngajur kitab ke masjid pun munafik aku juga. Mampu aku. Kalau mika yang tak datang masjid, kalau aku yang ngajur kitab pun mika kata munafik, yang mika tak datang masjid lagi pada. Buat dahsyat sekarang ni tuan. Ya, nantak. Ini lah peluang aku dapat. Ya Allah, bagilah aku dapat ni, ya Allah. Rumah kat sini jenuh beli. Rumah mampu tengok. Rumah kat dunia ni rumah mampu tengok. Dalam syurga esok, nak dapat rumah dalam syurga. Semayang 12 rakaat, saya dah sebut dah kuliah lepas. Semayang 12 rakaat, dapat rumah dalam syurga. Sehari semalam buatlah 12 rakaat, dapat rumah dalam syurga. Ha, rebut peluang tu, jangan tinggal. Labar pada amalan, jangan tinggal. Bila lagi nak dapat? Tua, muda, laki, perempuan, ulun. Ya, nantak kerima lah. Nantak kerima. Berjuang-berjuang juga, cerita baik sam juga. Tapi kalau tak tambah, tak labar lagi dengan amalan sunat, rugi juga. Itulah peluang nak dapat. Kalau dia tak nak mengaji, hantar kerima. Nampak macam mana? Taufiq hidayah tu bukan hak kita. Habis. Yang kedua, apa dia? Iaitu ada kalanya kebajikan disegerakan baginya. Dan yang ketiga, ada kalanya kebajikan yang disimpankan baginya pada akhirat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kebajikan tu di dunia, tapi Allah Ta'ala akan bagi juga kebajikan itu dekat akhirat esok. Sebab janji Allah Ta'ala, astajib lakum. Aku akan makbulkan. Cuma kalau tak bagi dekat dunia, Allah Ta'ala akan bagi pada satu tempat yang lain itu dekat akhirat esok. Doa, jangan lupa doa. Peluang kita nak ambil, dapat kelebihan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'ai fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. La ta'jizu fid du'ai fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. Jangan kamu lemah daripada meminta doa, pesan Nabi. Maka bahawa senyanya doa
tiada binasa serta doa itu oleh seseorang. Doa tadi ni, orang lain nak buat binasa kepada kita, insya-Allah tertahan dengan doa tadi. Ha, tapi macam kita kata tadilah, ada kala ni tak makbul lah. Jadi juga Allah Ta'ala nak beri pula ganjaran kemuliaan pahala pada kita lah. Tiga yang tadi ni akan dapat pada orang yang doa. Dia ibadah. Angkat tangan je dapat pahala lah. Tak angkat tangan pun, doa je. Tapi dengan syarat yang saya sebut pada kuliah subuh tu lah. Yang ingat-ingat lah, yang lupa-lupa lah. Yang ingat-ingat lupa-lupa terus pun ada juga. Dia mengaji ni ada tiga peringkat. Tiga peringkat ke, tiga peringkat ke, ada tiga. Yang pertama, lupa-lupa ingat. Yang pertama, ingat-ingat lupa. Yang kedua, lupa-lupa ingat. Yang ketiga, lupa-lupa terus. Ha, tuan-tuan kategori yang mana? Biasalah kalau ngaji ni bawa earphone saja, dia lupa-lupa terus. Faham tak faham? Kalau faham, sekian dimaklumkan. Nah, itu biasa tu. Tapi kita dapat juga barakah majlis ilmu tu pun dah, insyaAllah, mudah-mudahan. Paling tidak. Jadi doa ni, dia menepih daripada benda yang tidak. Kalaulah benda itu berlaku juga, Allah Ta'ala beri pula satu ganjaran yang lain, insyaAllah, bagi orang yang berdoa. Doa tu ibadah. Tapi dengan lima syarat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah, puji pada Allah, alhamdulillah bil alamin. Kemudian selawat ke atas Nabi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kemudian doalah. Kemudian tutup dengan wassallallahu, selawat pada Nabi, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, dan tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Ini doa. Kalau istilahnya rukun doa lah. Istilah saya nak sebenarnya rukun doa. Sebab kita tak mungkin sempat sampai lah kan. Jadi saya kabur siap. Bismillah, puji pada Allah, selawat Nabi, kemudian doa, kemudian selawat Nabi dan puji pada Allah. Ha, tu, meringkas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian doa, kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Pun dah memada dah untuk syarat prasyarat untuk doa tu, termasuk pada doa yang nak diangkat diterima tadi. Nah, pasal apa kena bismillah? Nabi sebut, saya sebut dah dia tadi. Ada keberkatan. Pasal apa puji pada Allah? Sebab kita nak minta pada Allah Ta'ala ni. Kenapa kita selawat Nabi? Sebab ada keberkatan daripada doa Nabi tu, daripada selawat pada Nabi tu. Barakah selawat ni tuan-tuan besar. Kita tak ambil dan buat selawat dari ni. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a'i. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada doa. Tiada sesuatu yang terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada doa. Yakni kerana menunjuknya atas mengaku orang yang meminta doa itu dengan lemahnya. Dan berkehendak kepada Tuhannya. Dan hina dirinya. Yang mana? Yang orang yang berdoa. Dan ingkasar, iaitu pecah hatinya. Nabi sebut dah, orang yang berdoa ni terlebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab menunjukkan dia mengaku Tuhan tu, dirinya lemah, mengaku dirinya lemah. Kemudian sebenarnya dengan doa tu dia mengaku berkehendak kepada Tuhan. Yang kedua, kemudian dia mengaku hina diri dia. Tadi lemah, hina dirinya. Kemudian dia mengaku bahawasanya hatinya tak ada apalah, aku bergantung melainkan kepada Allah. Tu pecah hati. Tu yang kata ikhlas doa tu. Ini macam mana doa kita nak naik pada Allah Ta'ala sedangkan doa pun tak ikhlas. Nampak? Doa pun tak ikhlas. Ya Allah, ya Ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah belah mintunya. Malaikat ada ni baca apa? Malaikat anda tahu. Antara waktu doa, tempat doa yang mustajab tu dalam mayang tu. Dalam mayang tu. Rabbi ghafirli antaranya tak? Rabbi ghafirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Baca bagi betul-betul je. Kita Rabbi bila warhamni wajibun afan wa tawna wajibun afan. Malaikat kata dia ni baca apa? Bahasa apa? Tamil ke? Cina ke? Apa? Baca berbenar. Elok-elok. Sujud akhir. Tunjuklah. Tempat kita paling hampir dengan Allah Ta'ala waktu sujud. Siapa dia? Orang yang paling rendah. Paling tekan lagi ni. Paling rendah tu lah paling hampir dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia hina diri dia tu. Dalam tahiyat akhir, Nabi ajar doa. Doa fitnah akhir zaman. Fitnah pada hidup dan mati. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ila akhir doa tahiyat akhir tu. Baca, jangan tinggal. Kenapa? Ni akhir zaman ni. Fitnah itu tidur. Maka celakalah barang siapa yang membangunkannya.
Ini fitnah tidur. Siapa-siapa ada orang yang membangkitkan fitnah. Akhirnya, agama pun dikata membawa fitnah. Orang agama pun dikita, dikira sebagai membawa fitnah. Padahal, dia sendiri pun tak mengetahui tentang agama itu ad-dinun nasihat. Macam-macam. Doa, jangan lupa doa. Banyak doa. Itu waktu mustajab doa. Dalam sembahyang tu. Waktu bila lagi? Antara mustajab doa. Waktu dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu. Lepas tu bila ada satu-satu perkara yang tuan-tuan guru kita sebut tentang doa. Ya Allah amin. Ya Allah amin. Ya Allah. Waktu mustajab doa. Waktu dalam majlis ilmu. Tapi jangan doa tuan-tuan doa panjang. Orang nak ngajar kita doa. Dengarlah aku ngajar. Nak doa ustaz. Tak ada lagi. Bukan macam tu maksudnya. Maksudnya bila ada satu-satu bab, ya Allah, bila cerita tentang akhirat, Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka, ya Allah, dalam hati tu minta. Itu pecah hati tu. Anak, habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda dhannika. Inilah hadis qudsi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Bila sebut hadis Nabi, firman Allah Ta'ala mana dalam hadis qudsi. Hai hamba-ku, aku pada sangka engkau. Yang ini jika engkau sangka dengan daku kebajikan, maka bagi engkau barang yang engkau sangka. Dan jika kamu sangka dengan daku kejahatan, maka bagi kamu barang yang kamu sangka. Ini Allah Ta'ala sebut. Hadis dalam hadis Qudsi, Nabi sebut dalam hadisnya dalam hadis Qudsi ini. Allah Ta'ala kata apa? Aku ni bersama sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku bersangka baik, baiklah dia. Kalau hamba ku sangka buruk pada aku, itulah mafhum yang kita faham, maka dapat buruk. Kita nak sangka apa? Allah tak menanglah kita. Bayar. Oh, menanglah. Bayar. Faham tak faham ni? Bayar anak. Sangka. Kita duduk tengah jam, oh lambat. Berapa cerita ni apa? Tuan-tuan, kita sangka buruk dah pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau lambat ni, ya Allah, berilah kebaikan pada aku. Dapatlah kebaikan. Dapat ketenangan. Dapat kekuatan kesabaran. Dapat redha Allah Ta'ala kerana mengadu hai pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Cantik oh. Cantik oh kalau faham doa ni. Kita faham doa, kita tak lekang dengan doa. Bagi lalu azan dulu. InsyaAllah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sikit lagi dah. Kemudian disebut di sini lagi, yaqulullahu ta'ala, ya abdi ana inda dhannika. Hadis qudsi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala, hai hamba-Ku, aku pada sangka engkau, yakni jika engkau sangka dengan daku kebajikan, maka bagi engkau barang yang, yakni apa barang? Sesuatu yang engkau sangka. Dan jika kamu sangka dengan daku kejahatan, maka bagi engkau barang yang, yakni sesuatu yang kamu sangka. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan aku serta engkau, yakni dengan memperkenankan apabila engkau mendoa akan daku. Nah, maknanya orang yang doa ni dalam hadis qudsi, wa ana ma'aka idza da'autani, aku ni bersama engkau. Siapa dia engkau? Orang yang meminta kepada aku. Tak nak lagi kita bersama kekasih yang hakiki kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Bukan takat dibagi duit belanja. Bukan dia takat bagi sekuntum bunga mawar merah, sebuah puisi. Dia bagi semua benda Allah Ta'ala bagi. Apa yang kita tak dapat dalam muka bumi Allah Ta'ala? Berjalan. Usaha, dapatlah. Ikhtiar, dapatlah. Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala tak kira pun dekat kita. Allah Ta'ala tak minta sekupang duit pun dekat kita. Dia kerana nafas Allah Ta'ala minta kat kita, hari ni cukuplah 1,000 kali sedut. Tak adanya, sedut dah banyak mana. Tak? Sakit perut, hari ni tak boleh berak, hari ni simpan taik dalam perut, tak ada, berak lah. Tak? Allah Ta'ala tak sekat pun. Tapi lupa pada kekasih hakiki tu lah. Tapi kalau makcik-makcik dengan suami, bukan makcik sini lah, makcik tempat lain. Oh, itulah kekasih saya, Mak Ustaz. Oh, pakcik-pakcik pun sama, itulah dia. Padahal sikit bagi, tolong masak je pun. Hidup 30-40 tahun, tu dah rasa kekasih kita. Tu ya Allah Ta'ala bagi, dia yang hidup, dia yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita, dia yang memberi rezeki. Allah Rabbi. Lupa? Lupa itulah. Lupa minta pada Allah. Minta. Jangan tinggal. Wa ana ma'aka idza da'autani. Dan aku serta engkau, yakni dengan memperkenan apabila engkau mendoakan akan daku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah Ta'ala yaghdab alaihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tiada meminta doa akan Allah Ta'ala, murka ia Allah atasnya. Jangan sampai mengundang murka Allah Ta'ala kerana sombong, tak nak minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah ia Allah jika tinggal engkau meminta akan dia. Boleh minta tapi tak nak minta doa. Tak payah minta doa, Allah Ta'ala tahu nak bagi. Ini sombong. Dan anak Adam pada ketika diminta akan dia, marah ia. Anak Adam ni manusia lah. Kita minta banyak kali pun getik dia lah. Getik. Getik. Walaupun dia anak kita sekalipun, hei, ni minta saja, kamu ingat aku cop duit? Oh, kata kata lah. Saya ingat mak ayah kata, kamu ingat aku cop duit? Kata. Minta je kerja kamu. Pandai-pandai dah simpan duit, kita pun, oh. Tapi Allah Ta'ala lagi minta, lagi Allah Ta'ala sayang. Makhluk lagi minta, lagi menyampah dia. YB pun menyampah. Eh, muka kamu saja, tak ada muka orang lain kena minta. Orang lain pun do'ah juga, kamu je minta. Itu makhluk pun, panggil makhluk. Dia. Dah, mikirlah Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jangan tinggal lah. Habis. Dan habis hujung sikit ni. Nak dengar hadis Nabi sebut apa ni. Sikit lagi. Tarku doa ma'siyatun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku du'ai ma'siyatun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal meminta doa, yakni meninggalkan doa itu maksiat. Allahu akbar. Tinggi doa tu rupanya maksiat rupanya. Dia boleh berdoa tapi tak nak doa, maksiat rupanya. Maksiat apa tu? Nanti jelaslah. Yakni kerana ketiadaan mengikut bagi suruh Allah Ta'ala pada firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Walaupun dia perintah sunat, buat pun tak apa, buat dapat pahala, tinggal rugi. Ha, sunat ni kena ubah tuan-tuan. Dulu ni kita faham sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak ada apa. Dia dulu dan kini, selamanya janganlah. Dulu kita faham Tok Guru aja, buat dapat pahala, tinggal tak ada apa. Sekarang kena tukar dia punya prinsip itu, dia punya taklim.
buat dapat pahala tinggal tinggal rugi. Tinggal rugi dapat brim, dulu tak pernah dapat brim. Contoh, dulu tak pernah dapat brim, tiba-tiba dapat brim. Tiba-tiba tahun ni tak dapat pula. Saya tak dapat brim. Sebelum ni saya dapat, 2 tahun ni saya tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab saya pakai kereta 2.0 ke atas. Abang saya kabur saya. Dia lembaga asal dalam negeri. Dia kata, kamu tak dapat. Kenapa? Kamu pakai kereta 2.0 ke atas. Pakai Estima 2.4. Tak dapat dia tu. Oh, itu pula aku pergi ngajur. Bawa pakai tu pergi ngajur. Bukan simpan teduh bawa garah. Bukan. Kereta aku ni memang kuda betul. Memang kuda berbedung. Nah, tak dapat juga. Tak apalah. Dulu dapat, dulu tak dapat, tiba-tiba dapat, tiba-tiba tak dapat pun. Kita kata apa? Rugi betul tak dapat. Betul tak? Padahal dulu tak dapat pun. Tiba-tiba dapat dan berasa untung, tiba tak dapat. Tak makan bermodel dulu tapi berasa rugi. Itu benda dunia, hak yang berapa ratus, 1,000 tu pun dah berasa rugi. Ni, buat kebajikan yang sunat dapat pahala, tinggal rugi. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Tak mampu buat banyak, jangan tinggal semua. Buat sikit. Doa termasuk kepada ibadah yang sunat. Mukhul ibadah. Dia termasuk kepada perintah Allah Ta'ala, iaitu dengan doa. Walaupun perintah itu berbentuk sunat. Cuma, nak bagi faham lah. Nanti semua pegang pada maksiat, nanya pula lah. Maksiat apa dia? Maksiat batin. Bagi orang-orang sufi ni, dia akan pegang, ni lah dosa aku, aku tak minta pada Allah, belagaknya aku, sombongnya aku, jahatnya aku. Termasuk dia dalam maksiat juga. Maksiat hati. Maksiat hati. Tak berdosa pun tak berdoa ni, tak tulis satu dosa. Tapi dia maksiat hati. Sombong dia pada Allah yang memiliki seluruh alam. Tapi tak nak minta kepada Allah Ta'ala. Habis. Wallahu'alam bisawab. Mudah-mudahan dia manfaat kita pada hari ini, pertemuan kita. Esok nak pilih hari, saya nak beri peringatan pesanan. Takut-takut juga esok, di akhirat esok Allah Ta'ala tanya kita, beri peringatan ke tak? Ni nak beri peringatan juga. Berikan peringatan. Perjalanan kita sampai ke akhirat nanti. Syurga dan neraka. Kita ada berapa alam yang kita tempuh. Kata guru kami, Syekh Ahmad Dabar, kita pernah bawa di masjid ni dulu. Tahun bila, tak ingat lah. Alam azali, alam ruh, alam musyahadah. Ni alam musyahadah, alam zahir. Alam barzah dengan alam mahsyar, kemudian syurga dan neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua orang faham ayat tu kan? Tak payah kita tak baca panjang-panjang, syarah panjang-panjang pun tak payah. Setiap perkara walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Manusia tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Buatlah yang terbaik. Fardu takdir, kita tak minta. Fardu takdir. Sebab Nabi sebut bila ada seorang sahabat Nabi, dia tanya ya Allah, dia tanya tentang kiamat. Dia tanya tentang kiamat. Allah Ta'ala, Rasulullah tanya pada dia, apa yang kamu buat persediaan dengan kiamat? Dia jawab, aku tak bersedia dengan ilmu, aku tak bersedia dengan amal soleh, tapi aku bersedia dengan Allah dan Rasul. Maka nak dia jawab, nak Rasulullah jawab kepada sahabat ini, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih. Faham tak maksud saya ini? Kalau faham tak payah syarah panjang-panjang lah. Semua cerodik belaka lah. Fardu takdir lah kita memilih benda orang yang tak sepatutnya, yang tak diredai oleh Allah Ta'ala. Tidak ada landasan. Kalau ulama' warasatul anbiya, Nabi declare, Nabi umumkan, ulama' pewaris Nabi, Nabi sendiri yang buat makluman, ulama' pewaris Nabi, is maknanya ulama' ni orang yang kenal Nabi lah. Barulah dia bukan ulama' sub lah. Kalau dia bangkit dekat akhirat esok, dia nak berhimpun dengan siapa? Ulama' ni. Sedangkan Nabi pun kata, ulama' waris Nabi. Kalau ulama' akan berhimpun dengan Rasulullah kerana dia kenal Rasulullah ni, dia pewaris, penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ni, kita ni nak duduk tak ke tak nak dengan bersama para ulama' ni? Cerita dia itu je. Tak kira lah di masjid, di pondok, di pusat-pusat pengajian, tak kira lah. Di mana-mana ni umum. Tapi nak khabar perjalanan kita, kita akan berhimpun dengan siapa-siapa yang kita kasih. Nabi yang khabar kita lah. Saya sampaikan aja. Sebab baru-baru ni di belah utara kan. Ustaz dah kena serang. Sebab apa? Tak mengaji. Mengajuk di luar masjid, tak datang mengaji. Marah. Hak mengaji lagi tak ramai. Hak duduk di luar lagi ramai daripada orang dalam masjid.
Ustaz lah. Ustaz bodoh kata kan. Ustaz bodoh. Memang ustaz bodoh, ilmu tak cukup. Dia pun pandai tu, tapi tak nak mengaji. Orang tak mengaji ni, orang bodoh je mengaji macam kita lah. Kita tak ada ilmu. Ilmu Allah Ta'ala punya, bukan kita punya. Memang tak ada ilmu lah. Kau faham nanti Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faham yang saya cakap ni pada tuan-tuan. Jadi kita nak berhimpun dengan siapa? Kita nak berhimpun dengan Rasulullah. Kita berhimpun dengan orang yang Rasulullah kasih juga Allah Ta'ala. Rasulullah umumkan. Ulama, itulah clue dia. Mika nak himpun, gitulah bahasa. Mika nak himpun dengan teman. Mika kena ikut orang yang teman kabur ni. Tapi mika tak nak ikut teman orang yang teman kabur ni. Tapi mika kata, mika ikut teman. Tapi mika tak nak ikut dia. Teman kabur lah ikut dia. Sebab dia lah pembimbing ni, akhir zaman. Itu yang malaikat kata, dia ni tertahan daripada minum, dapat minum kolam Nabi SAW. Kolam Nabi tu, man yasra' minha fala yadma' abadan. Siapa-siapa yang diberi minum, satu teguk. Syurbatan, satu teguk je. Bukan satu gelas, satu teguk je. Fala yadma' abadan, tidak akan dahaga selama-lamanya sampai masuk dalam syurga. Jadi di dunia kita lantang bercakap, kita tentang para alim ulama, tetuk guru, hina, fitnah macam-macam, tiba-tiba nak bersama dengan Nabi. Malaikat ni akan tahan. Itu yang kita ambil waris daripada mafhum hadis Nabi lah. Saya pun tak tahu kedudukan saya dekat akhirat esok. Mudah-mudahan saya beri peringatan pada bawa kepada iman, bawa kepada keselamatan di dunia, alam barzah, yaumil mahsyar. Allah Ta'ala pelihara saya, Allah Ta'ala pelihara kita semua dengan izin Allah Ta'ala, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi esok jangan buat namimah, jangan buat fitnah. Angkahlah dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat istiqarah, sebelum pergi tu buat istiqarah. Sebenarnya istiqarah ni tiap-tiap hari kita kena buat. Pagi tu dalam hidayah tu salikin dia ajar kepada kita. Tiap-tiap hari sebelum pergi keluar tu, melangkah keluar, buat istiqarah. Esok ni buat istiqarah. Mana satu yang aku nak pilih? Mana satu yang aku nak pilih? Pilih yang mana? Kalau gitulah keadaan kita rasa begini, mudah-mudahan itulah gerak Allah Ta'ala pada hati kita. Nah, tapi kalau kita dah dapat pencerahan, mudah-mudahan kita dapat nilai dah timbantara kita, yang mana yang aku nak pilih, yang membawa aku kepada himpun aku bersama esok dengan perhimpunan Nabi SAW di Yaumil Mahsyar. Fardu takdir mati. Kita ambil pada orang yang tak sekufu, yang tak sepatutnya. Umum. Ambil tak sepatutnya. Tidak duduk dalam keredaan Allah Ta'ala. Zalim katakan. Bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mahu pada Islam contohnya. Fardu takdir, kita dah sokong, mati kita waktu itu. Mati dalam keadaan kita sokong. Orang yang mati, dia akan bangkit dengan apa keadaan dia. Faham tak, tuan? Kita ni bangkit di Yaumil Mahsyar, kita akan bangkit macam mana waktu kita mati tu. Kalau kita mati dalam keadaan kumpulan ini, akan bangkit dengan kumpulan inilah nanti. Kalau mati dalam keadaan ibadah, banyak cerita lah. Tapi masih lagi dalam, tu banyak cerita. Kalau mati dalam keadaan maksiat, bangkit pun dalam keadaan maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dengan berkat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ampun maaf daripada saya. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitan najim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يا الله أمين يا رحمن أمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قربنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.